sahabatkompas.com, pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan penambahan 1.755 kasus baru COVID-19 pada Jumat 8 April 2022. Maka hingga hari ini, jumlah kasus COVID-19 di tanah air mencapai 6.030.168 terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020. Berdasarkan data yang sama, ada penambahan 3.442 kasus sembuh COVID-19. Sehingga total kasus sembuh kini mencapai 5.798.044. Namun masih ada pula penambahan kasus kematian akibat COVID-19. Dalam 24 jam terakhir, dilaporkan ada penambahan 47 kasus kematian. Sehingga total pasien COVID-19 meninggal dunia mencapai 155.556 jiwa. Dalam 24 jam terakhir, pemerintah memeriksa 130.419 spesimen COVID-19. Hari ini tercatat ada 76.568 kasus aktif COVID-19 di tanah air. Angka ini berkurang 1.734 kasus dari data hari sebelumnya.